Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, itulah berita Pagar Lawas Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cipi di Pagar Lawas Channel. 8 anak jalanan yang mengaku sebagai anak PON di Kabupaten Lahat kembali ditindak pasukan penegak peraturan daerah di Kabupaten Lahat. Berikut liputannya. 8 anak jalanan yang mengaku sebagai anak bank, 2 manusia boneka, dan puluhan pedagang kaki lima di Kota Lahat kembali ditindak pasukan penegak peraturan daerah Kabupaten Lahat. Kedelapan anak jalanan ini diamankan Satpol PP Lahat ketika sedang mengamen di Simpang 4 Pasar Lematang Lahat. Sebenarnya, walaupun mereka tidak melakukan pemerasan dan mengamen, tapi saya pribadi takut ketika mereka mendekat di lampu merah. Soalnya, dari tampilannya saja sudah seperti kriminal. Ujar Nur, warga Kota Lahat. Kak Gita, Pagar Lawas Channel.